Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Saya tidak percaya kalau dibilang bahwa kasus itu kecelakaan jalan. Pada pagi hari ini 15 April 1993, pemerintah Jawa Timur mengeluarkan surat edaran kenaikan gaji buruh di Jawa Timur dan... Aku jadi kirang, kek. Kalau nanti uangnya sudah terkumpul, mungkin aku bisa kuliah. Alah, paling bohong lagi, Mbak. Kalau enggak, paling di ibu kota saja. Walah, Kak Muinito. Mbak yang mikir yang positif-positif aja gitu loh. Emangnya kamu enggak mau Mbak ini jadi seorang hakim atau pengacara yang keren-keren itu? Iya, Deng. Ging. Asik, Mbakku jadi pengacara. Nanti kalau udah kaya, rakyat enak-enak ya, Mbak. Tipe lah. Ya wes, aku mau berangkat kerja dulu. Takut telat. Ya wes. Hati-hati ya, Mbak. Permisi, Pak. Pak, kami semua sudah menonton berita bulan lalu. Iya, Pak. Dan saya yakin Bapak juga sudah menontonnya. Bukankah sekarang waktunya buat Bapak memberikan hak kami? Betul, teman-teman? Betul. Kau pikir kamu siapa? Ini kan perusahaan saya yang atur dong. Tapi Pak, sekarang semua harga kebutuhan pokok sudah naik. Iya, Pak. Dan kami semua ini adalah tulang punggung keluarga. Terserah. Toh kamu yang rugi kan bukan saya. Kenapa mereka minta gaji lagi? Tahu sendiri kamu, orang-orang kotor itu ngancem saya. Katanya nggak bakal masuk kerja lagi. Saya bilang, toh saya nggak rugi. Paling cuma ngomong kosong saja. Mereka hanya butuh duitnya. Nggak ada ruang untuk jadi untuk mereka jadi idealis. Bagi dapat jatah kayak mereka. Sinahnya ada nggak, Mbak? Ada apa ya, Mbak? Gawat, Mbak. Ada 13 orang tidak kembali setelah demo kemarin, Mbak. Saya khawatir kalau pihak berwajib turun tangan. Gimana ini, Mbak? Permisi, Pak. Pak, maaf sebelumnya. Kedatangan saya di sini bukan bermaksud agresif atau menentang Bapak ya. Saya di sini hanya ingin menanyakan keberadaan teman saya, Pak. Saya mohon, Pak, cari mereka, Pak. Ikut saya. Halo? Betul. Ini dengan saudari Wijati? Iya, benar. Baik, Bu Wijati. Kakak saya. Dengarkan kami baik-baik. Kami telah menemukan Marsina. Tapi maaf, Marsina telah wafat. Petugas, petugas, tolong angkat ya petugas. Bawa, bawa ke mobil, bawa ke mobil. Sebentar, sebentar. Jasadnya kami temukan di gubuk lokasinya dekat dengan hutan bilangan. Kami sedang menjalani autopsi. Halo, Ibu Wijati? Halo? Banyak luka-luka dalam tubuh mendiang yang hanya bisa dimunculkan dengan senjata api. Pada waktu itu hanya pemerintah yang memiliki senjata api. Sebut nama tu Marsina yang
enteng militer yang adil hanya dongeng mereka dibonceng korporat arloji dengan lobby kekuasaan lebih tirani yang menjelma pada tangan besi Harto Rasuki meruntung rugi pemodal Yudi Susanto. Aku garis muda yang menuntut naik upah atas kerjaku yang lelah membuat kalian raya. Ku disekap 3 hari, ku disiksa penuh luka dan aku bertanya mengapa 13 kawanan buruhku di PHK. Apa sebabnya? Apa karena kami menuntut hak pekerja sebagai manusia yang setengah hidupnya dibayar murah? Keadilan di Indonesia seperti lansia sekarat menunggu.